apa yang Allah pilihkan bagi diri kita melalui syariat Islam. Makanya kalau kita merasa bahwa Islam ini mengekang, Islam ini berat. Yang harus antum yakini bahwa apa yang Allah pilihkan melalui syariat ini adalah kenikmatan di atas kenikmatan, kebaikan yang paling baik. Maka fadilatu Syekh Muhammad Ibn Salih al rahimahullah boleh mengatakan, Ad-dinu ja'a li sa'adatil bashar walintifai anhu wal-darar din agama Islam ini datang tujuannya apa? Bukan untuk memberatkan manusia. Bukan untuk mengekang manusia. Lisa ada tilbashar. Tapi untuk kebahagiaan manusia. Maka isinya adalah kebaikan di atas kebaikan. huwa Dan untuk menghilangkan, menghapuskan keburukan dan marah bahaya dan segala perkara yang memperkuatkan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilihkan adalah kebaikan bagi kita, bahkan kebaikan yang paling baik. Apa yang Allah bolehkan bagi kita adalah kebaikan, dan apa yang Allah larang artinya itu keburukan. Maka, yakin para jemaah ini melakukan oleh Allah ketika kita berhadapan dengan aturan Allah. Entah itu perkara yang wajib Entah itu perkara halal dan haram Maka yakinkan dalam diri kita Jangan sampai kemudian Gak perlu ada tanda tanya Apa hikmah dari perintah ini Gak perlu untuk tanyakan Apa hikmah Daripada Allah Alasan Allah menyuruh perintah ini Gak perlu Kenapa? Karena para ulama mengatakan Kewajiban kita Ketika menerima syariat hukum dari Allah Kewajiban kita hanya dua Wa kami mendengar, ya Allah, kami taat. Masalah antum tahu hukum, eh, antum tahu hikmah, tidak tahu hikmah itu bukan alasan untuk antum mau melakukannya atau tidak mau melakukannya. Antum tahu itu wajib lakukan, mesti antum tidak tahu hikmahnya. Lakukan, antum tahu hikmahnya, nurun ala nur, kebaikan di atas kebaikan, tapi kalau antum tidak tahu hikmahnya, lakukan. Karena para ulama mengatakan ma Allah bi amrin illa wa fihi maslahatun hatta Tidak Allah memerintahkan dengan satu perintah kecuali yakinkan di dalamnya pasti ada maslahat. Yakinlah di dalamnya pasti ada kebaikan meskipun kita enggak tahu apa maslahat, apa kebaikan, apa hikmahnya. Dan kalau Allah melarang kita dari sesuatu, jauhi. Jauhi. Tanpa kita harus tanya apa alasannya kita harus jauhi, apa hikmahnya. Antum tahu hikmahnya sekali lagi itu kebaikan di atas kebaikan, itu tambahan ilmu, itu rahmat dari Allah. Tapi kewajiban kita, sekalipun tidak tahu hikmahnya, kewajiban kita sami'na wa dan yakinkan pada diri kita apa yang Allah larang pasti itu karena ada bahaya. Wa mana an illa mafsadatun Dan tidaklah Allah melarang kita dari satu urusan, satu perkara kecuali itu karena ada mara bahaya di dalam perkara tersebut hatta seandainya kita belum tahu apa bahayanya